Ronaldo! Ronaldo! Saruk Madera Atalet Nernas! Cristiano Ronaldo bersujud seusai membantu Al Nassr unggul 3-2 atas Al-Shabab di Stadion Al-Awal Park Rabu dini hari. Di akun Twitter @Ali_Alabdallah, 24 Mei 2023, tampak laki-laki asli Portugal meletakkan dahinya di tanah sesudah menendang gol ke gawang tim tamu. Video yang sudah tayang 1 juta kali lantas menuai beragam reaksi dari warganet. Sebagian besar pengguna media sosial mendoakan Ronaldo mendapat hidayah hingga memeluk Islam. Sementara karya Cristiano Ronaldo mendorong Al Nassr merengkuh poin sempurna. Meski begitu, Al Nassr masih harus berjuang mati-matian jika ingin meraih gelar juara. Berada di urutan kedua dengan 63 poin. Al Nassr terpaut 3 angka dari pemimpin papan peringkat sementara Ittihad FC. Al Nassr wajib menang 2 laga tersisa musim 2022-2023 jika ingin menjaga asa mengangkat trofi juara.